Puji gombalin Ganjar Pranowo di depan Thoriq Halilintar. Netizen ributkan kalung inisial G. Selebgram Fujianti Utami alias Fuji hadir dalam acara kampanye calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia datang bersama influencer muda lain seperti Thoriq Halilintar, Alia Masai, dan Haris Firza. Di pertemuan tersebut, Fuji menggunakan kesempatan untuk membuat konten bersama Ganjar. Menariknya, adik Fadli Faisal memilih untuk menggoda sang capres. Video tersebut diunggah Fuji ke Instagramnya. Tampak dalam video tersebut, gadis 21 tahun itu berdiri tepat di depan Ganjar Pranowo. "Bapak saya mau tanya dong, Pak," ucap Fuji dalam video yang diunggah Selasa 2 Januari 2024. "Bapak tahu nggak bedanya bapak sama internet apa?" Kata Fuji lagi bersiap untuk menggoba. Ganjar Pranowo yang dibandingkan dengan internet tentu kaget. Dia mengaku tak tahu jawaban dari pertanyaan Fuji. "Apa tuh?" tanya Ganjar Pranowo. "Kalau internet itu 4G, kalau bapak 4Me, itu saya," sahut Fuji. Fuji yang melontarkan gombalan itu sontak salting salah tingkah sendiri. Dia langsung menjauh seraya menutup wajahnya tanda malu. Video tersebut sontak menuai beragam reaksi warganet. Banyak yang balik menggoda Fuji dan bilang gadis itu kelamaan jomblo hingga capres pun digoda. Beberapa lainnya malah bergurau menyangkutkan kalung inisial G yang dipakai Fuji bisa jadi ditujukan untuk Ganjar Pranowo. "Oh, jadi inisial G di kalung Fuji itu Ganjar ternyata," komentar akun @K. "Oh, G for Ganjar, bercanda," ujar akun @L. Di gempuran cewek lain godain anaknya, Fuji memilih gombalin bapaknya, tulis akun @Nui. Akibat sudah lama tidak digombalin ayang, beginilah kelakuan seorang wanita berinisial Fuji, 21 tahun, ibu akun @BBY. Sebagai informasi, Fuji dan para selebgram lain datang sebagai tamu undangan dalam acara peluncuran internet gratis, yang merupakan bagian dari kampanye Ganjar Pranowo. Ini bukan kali pertama Fuji datang mendukung capres. Sebelumnya dia juga sudah pernah diundang makan oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diduga Fuji dan kawan-kawan selebgram lain diundang sebagai wajah perwakilan anak muda yang mendukung Pilpres 2024.